Guys, ada wayang di tengah sawah, guys. Wayang orang satu, wayang kulitnya satu. Nah, tuh. Nah. Panas tapi. Orang Bandung. Yang negatif orang Bandung. Panas, guys. Gak banyak. Atau, nah, atau, apa ya? Entah. Assalamualaikum Tevin. Waalaikumsalam. Sok lajeng kenal. Oh, yo. Sok panas. Nih, panas. Nyawah, guys, nyawah. Ya. Kok putus? Ya, kok ada ini sapinya ya? Boleh potong enggak ya? Hai sapi. Nanti ya, nanti aja lah. Hai sapi. Sapi. Kamu kemarin aja nggak bisa. Takut ada ayam. Abang lihatlah bisa. Ada ayam. Kalau yang di Lumbini itu luas deh. Jadi itu lah sebaga jalan ini masih waktu kita umum. Kita lihat. Kita keluar. Abang kayak gitu di atas. Dari atas saya. Nanti bawa lagi dia. Ini sempit. Iya, ini sempit kali. Ini rumputnya nggak dipangkas. Kalau mau masuk sini ya, nanti minggu depan bawa otak. Tuh kan ya, kan ini baru tahu. Kita baru review ini, jadi kan aku baru tahu. Tapi sini juga kan ya? Gak dari dulu sini. Pokoknya kalau parkiran dulu. Sini enak ya kan anak-anak bisa main-main ini, main-main ini, main itu kan gitu kan ya. Bagus itu deh tepatnya katanya. Tapi dia apa lagi?
sini sini enak sini ah. Desi main di labirintnya, ada ayam lari. Nanti tengoklah YouTube Terin, pasti ketawa Terin. Tahu gak ih, tapi tau gak Terin kan Desi masuk labirintnya tuh ya kan, mamanya di atas main challenge game ya kan gitu ya kan. Desi jalan ke tengah, ada ayam rame-rame kayak mau matuk, ayam kalkun yang gede itu. Marilah Desi balik. Oh, lucu Terin. Ayo sini, ketawa pula dia. Ayolah sini. Terin, kopdak sini enak Terin ini kan? Enak memang, cuma ya itu harus bawa bekal makanan. Ada tempat jualan kan, nggak ada yang jualan, warung nasinya masih buka, gak ada nasi gitu, makan nasi mana Terin, nggak ada jualan ya. Heh, tau nggak pokoknya Terin, kampung sawah ini punya kami berdua, nggak ada orang. Serius Terin, Om Andiar tengok tuh, Om Andiar tuh ah. Terin sepi kali, cuma kami berdua Terin. Ini kan juga kita berdua, bagaimana sawahnya ya, kan ada sih kan baru pertama ke sini. Sepi kali Terin, gak ada penghuni kami berdua ya. Ini kita yang ini, kita yang mesen ini bahasa satu hari. Kenapa Om ya? Kami ke situ gak nyampe ke situ aja guys, karena kita gak mau panas capek. Kan ada topinya nih ya. Iya. Kayak orang ya memang panas sih, kalau Terin kalau siang nih datang nih terik-terik matahari ya kan, awak datang. Udah gitu masuk labirin buat challenge. Enak Terin, enak di sini. Emang enak, boleh nggak ngambil sayurannya gitu? Apa sih nama itu yang itu sayur apa yang? Itu apa tuh, genjer ya? Genjer ada. Enak banget itu genjer. Mana dia? Kenapa ya? Nanti. Desi kasih tahu. Terin, tadi Desi manjat sini tadi. Desi manjat sini. Tengok labirinnya kan. Ada tangga. Mantap juga Terin. Fishy. Wow, lompat dia. Tadi enggak beli itu deh ya. Makanan ikan ya. Balik lagi ke sana. Ikannya lapar nih. Balik lagi lah ke sana belinya. Ini apa? Ini bunga apa coba ini? Bunga ini, tunggu. Bunga kantil namanya. Bunga kantil bener ya. Ini yang iya. Apa mistik-mistik itu kan? Iya, yang dimakan tuh jadi. Ternyata di sini ada juga, guys. Bunga kantil. Dan mistisnya di sini, guys. Nah, tuh. Karena Bang Bro mistisnya jadi dia cukup. Oh, ada mistisnya. Ini ikannya lapar nih ya. Oh iya, boleh bawa makan ya. Jumlah nanti kita kembali. Emang iya kan orang pada bawa ini. Makan siang di sini kan. Nanti emang bawa anak-anak itu. Bawa kompor. Bikin barbeque sini. Halo. Nanti. Itu udah jalan keluar kan ya tadi kan? Orang-orangan sawahnya guys. Ini mah yang takut bukan burung ya, tapi orang juga takut. Iya serem kali. Tapi kreatif nih dari batok kelapa kan itu ya. Nah ini menunjukkan bahwa. Nah ini udah dicoba. Apa namanya?
ownernya juga punya budaya ya, latar belakang budaya Jawa gitu. Bikin acara enak sini nongkrong. Tapi jambunya belum berbuah ya. Jalan lagi. Jadi kita ngelilingi area persawahan ini. Tapi padinya kok pada kering semua sepertinya. Ikannya. Bung enak kali kayaknya ngasih makan ikan kayak adik gini. Kamu nggak beli itunya? Jadi ini mengingatkan waktu dulu jaga burung ya di sawah itu. Setiap kena angin bunyi deh. Ya kamu goyang tadi, bunyi deh. Jadi fungsinya untuk ngusir burung ya. Oh, jangan kuat kali. Ganas sekali ini. Orang ketiup angin pelan dikit aja dia udah bunyi. Kamu buruk. Tumbang nanti. Keren nih guys. Ah, ini betul nih kata-katanya. Kering padinya. Kurang air apa ya? Oh, ini mungkin bukan untuk dikonsumsi padinya ya, hanya untuk hiasan doang. Show off aja kan, untuk percontohan. Tuh burungnya nyangkut tuh. Coba kita pit stop dulu di tempat yang teduh karena cuaca semakin panas. Kita cari lokasi untuk berteduh dulu kita. Di mana yang asik? Sini kah? Oh, ini ada listrik kan, Dek? Berarti bisa untuk ini, Dek. Untuk bikin acara di sini. Ya kan? Bisa bikin acara di sini kan? Belilah, itu kan ada dijual. Jadi kita pit stop dulu lah, guys. Halo guys, hari ini capek ya, tapi puas. Kita nikmati waktu, terus nyenengin pikiran, nenangkan pikiran sebelum besok tempur lagi dengan aktivitas harian ya. Jadi sesekali kita perlu untuk refreshing ya, bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, yang dekat, orang-orang terdekat kita. Ya, kali ini kami sih enggak ke tempat yang mewah-mewah, tapi bisa untuk healing, untuk menyejukkan pikiran dari kejenuhan ya. Semoga kalian juga bisa enjoy your life dan jangan lupa bahagia.